Selain itu, bebas dari lapas kelas 2 Pekanbaru, Rusli Zainal enggan memberikan komentar kepada awak media. Sempat diminta wawancara oleh wartawan, namun Rusli Zainal tidak bersedia dan hanya melempar senyuman. Sempat diminta wawancara oleh wartawan, namun Rusli Zainal tidak bersedia dan hanya melemparkan senyuman. Sambil Rusli Zainal berlalu pergi, usai keluar dari lapas kelas 2A Pekanbaru dan Balai Pemasyarakatan kelas 2A Pekanbaru. Dikabarkan, Rusli Zainal menggelar syukuran di kediamannya di Nirvana Residen. Namun sayang, saat tim Riau Televisi bermaksud untuk meliput di kediaman Rusli Zainal, tidak diizinkan oleh pihak keamanan. Di mana pihak keamanan beralasan merupakan permintaan dari yang bersangkutan, bahwa awak media tidak diizinkan masuk ke kediamannya. Bebasnya Rusli Zainal juga disambut dengan antusias oleh para kerabat, keluarga, dan aparatur sipil negara di berbagai instansi di Provinsi Riau. Di mana Rusli Zainal cenderung tertutup dari para awak media dan hanya melemparkan senyum dan menolak untuk memberikan komentar. Yogi Sasta melaporkan.